Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sobat Pilo. Oke, terima kasih yang telah support kita. Terima kasih semuanya yang telah subscribe kita. Terima kasih semuanya. Semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala usaha ataupun semuanya. Oke, terima kasih. Oke, kita hari ini saya mau unboxing apa yang sudah kita beli kemarin. Kita beli online, yaitu ikut lelangan. Nanti kita cantumkan juga untuk IG-nya dia yang kita lelang, apa yang kita ikut lelang. Nah, itulah agak ribet. Oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Oke, itu kita langsung unboxing. Tapi jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Oke, lanjut kita unboxing. Ini langsung saja, ini enggak lama-lama juga sih sebenarnya. Ini barangnya juga agak-agak ringan, enggak begitu berat. Oke, langsung kita unboxing. Kita unboxing. Ya, mantap Mas Bro. Ya, saya kiriman. Ini packaging-nya sangat rapi. Jadi untuk penjualan juga rekomendasi sekali. Mereka juga mempertahankan kualitas. Jadi packing sama itu juga aman. Biarpun kondisinya di dalamnya itu barang-barang yang mudah rusak ataupun yang lainnya. Terima kasih, sangat rekomendasi sekali. Nanti kita cantumkan di kolom deskripsi, jadi biar banyak peminatnya. Oke, sudah kita buka. Langsung kita buka dalamnya. Oke, langsung apa isinya? Teret, wis, ternyata kertas, bukan. Ini packingannya mantap sekali. Sampah organik. Oke, ini dia. Apa aja yang kita peroleh? Satu dulu, kita langsung unboxing. Iya, kita singkirkan dulu. Kita unboxing satu persatu. Wih, apa ini? Ih, mantap bros. Ini dari Tomika Noso Suzuki Karin. Ini bodinya metal, tapi untuk boxnya ini plastik. Base-nya juga plastik. Ini catnya udah mulai pudar, kacanya buram. Oke, langsung kita lanjut lagi. Ini apa ya? Wah, ini nggak ada rodanya nih Mas Bro. Ya biasa, barang-barang junk. Ini dari Hot Wheels juga. Ini BMW. Wih, kemarin kita juga dapat BMW warna merah. Ada 3. Berarti ini 1, 2, 3 sama ini BMW. Mantap. Tapi ini rodanya hilang. Ini udah unrepaired nih kayaknya. Lanjut kita Mas Bro. Kita lanjut lagi. Ih, ada suara apa itu? Iya, ini produk dari Maxbox kayaknya. Maxbox ya. Iya kan, Maxbox ambulans. Ini ambulans dari model-model ambulan zaman dulu. Dari polisi kayak ini. Ini juga ini kayaknya ini hasil customan ini. Ini unrepaired-nya juga sudah mulai rusak nih. Nah, ini base-nya nih udah mulai rusak. Ini cacatan juga. Oke, langsung kita review lagi. Ini apa ini? Ini produknya juga dari Hot Wheels. Ini Mazda RX-7. Wih, mantap. Mazda RX-7. Ini biasa. Catnya sudah buram, udah mengelupas. Ini masih unrepaired. Kacanya sudah buram, tapi masih bagus. Oke, lanjut kita. Ini apa ini? Wih, ini yang kita cari Mas Bro. Ini Latroka ini Bro, Latroka. Ini produk tentu saja dari Hot Wheels Mas Bro, ya, masih unrepaired. Ini yang kita cari Mas Bro. Nah, ini kan bisa nih Mas
misalnya baknya sama ini kan dia nggak nyatu sama bodinya ini. Terkadang ada yang nyatu, terkadang ada yang nggak nyatu. Jadi bisa dilepas untuk bak sama bodi depannya nih, kepalanya. Ini kondisi catnya udah buram, bisa jadi untuk custom rusty nanti kan, mantap ini. Oke, kita lanjut. Oke, ini apa? Ini dari apa ya? Ini masih dari Hot Wheels juga ini kayaknya Mas Bro. Mobil Hot Wheels juga nih. Ini yang Fantasy Car ini Mas Bro. Ini base-nya metal. Tapi kalau bodinya kayak plastik ya. Iya nih, bodinya plastik. Satu lagi Mas Bro. Apa ini? Ada. Habis satu lagi Mas Bro. Satu lagi nih, apa ini Mas Bro? Masuk. Ih, ini. Nah, ini Mesto. Mesto ini apa ya? Mobil BMW juga masuk. BMW ini bodi metal, base plastik. Kondisi masih bagus, catnya masih ya lumayan lah. Enggak kayak yang tadi sudah mulai buram. Oke, kayaknya sudah habis nih Mas Bro. Oh iya, bener Mas Bro. Nah, ini ada satu lagi nih Mas Bro. Kita dapat stikernya. Stikernya dari Bonzon. Nah, ini sangat rekomendasi sekali. Jadi kalau misalnya mau ikut lelang, nah ini langsung aja di IG-nya ini. Nah, ini mantap ini lelangannya. Ya, asal siap begadang dan minum kopi aja nih. Hei, mantap. Sip. Terima kasih Bonzon. Oke, kita sekalian promosikan. Semoga lancar usahanya. Sukses terus. Oke, itu aja kita unboxing hari ini. Semuanya ini dapat apa yang kita inginkan. Jadi ini dia hasil unboxing kita hari ini. Semoga bermanfaat ataupun semoga juga menjadi referensi buat teman-teman semua. Kalau misalnya mau cari barang-barang yang jong, langka maupun unik, ya di sini aja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sudah support kita juga. Sebelumnya saya juga minta maaf kalau ada kesalahan. Kita kembali lagi. Besok kita unboxing yang lebih bagus lagi. Oke, mantap Mas Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.